Alhamdulillah kita menyelesaikan dua pertandingan. Besok pertandingan yang ketiga lawan Korea Selatan, kita sudah dapat ya dari dua hasil pertandingan ini komposisi yang paling pas nanti kita menghadapi Korea Selatan. Dari dua pertandingan ini kita dapat pembelajaran dan kita tahu persis sekarang siapa yang akan kita turunkan nanti lawan Korea Selatan. Kalau untuk komentar pertandingan tadi coach, kan sempat di babak pertama mengalami kesulitan. Iya, pertandingan tadi hampir persis sama dengan cara bermain yang kita hadapi lawan Brunei ya. Mereka bermain dengan compact defense dan babak pertama kita tidak bisa bongkar pertahanan mereka dan baru babak kedua setelah kita melakukan ada beberapa pergantian di posisi tertentu mereka dan juga kita bisa memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran pertahanan mereka.